YouTube channel. So di video kali ini aku tidak sendirian, aku bersama mereka. Nah di sini ada Deren, ada Cestavi, ada Clary. Nah sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dulu karena berlangganan itu gratis kok. Sign up. Oke, seperti judul di video, kita hari ini bakalan guntingin rambut. Nah kita kali ini tuh masih amatir ya, kita tuh nggak pernah guntingin rambut. Mungkin dia pernah, aku nggak pernah. Terus hari ini ya nggak tahu jadinya kayak gimana, pokoknya ya. Kita lihat aja hasilnya, apakah berhasil atau enggak. Yaudah, you berdua berarti harus ngomong. Aku udah buatin kalimat. Apa? Saya. Sebut nama masing-masing. Saya Ari. Berjanji. Tidak. Akan. Ayolah. Aku udah tahu nih. Tidak. Akan. Marah. Ataupun. Kesal. Dengan. Hasilnya. Terus lanjut. Apapun. Hasilnya. Saya. Harus. Terima. Kalau bagus. Ini cuma buat konten. Yaudah kita langsung mulai aja. Aku bakalan guntingin Deren dan Cestavi bakal guntingin Clary. Dan kita lihat aja hasilnya kayak gimana. Dan videonya bakalan aku timelapse. Jadi kalian nontonin aja sampai habis. Kita lihat hasilnya kayak gimana dan prosesnya kayak gimana. Nah aku gak tau nih gimana. Terus kamu ke kanan kiri? Katanya kemarin kiri. Kanan. Kok ganti-ganti? Udah payah abisin kan? Udah kemana? Mentokin ya? Iya, mentokinnya. Botok loh. Jangan dong. Katanya mentokin. Iya. Iya. Botok. Emang bawahnya itu kan agak panjang, yang masih dibotakin. Jadi kayak dia gradasi ini gitu. Ini bikin latar deh. Iya, tambah. Dari tipis ke tebel gitu, Teh. Mau buka videonya gak? udah cepat sekali. Ada sisir ya? Apa ada? Sisir baru beneran. Tapi udah keringetan. Iya. Darren keringetan nih? Enggak. Oh belum. Gimana caranya Darren jarin dulu? Itu langsung mulai. Ya. Nah jadi bawah tipis, makin atas makin tebel ya. Tuh sama kayak Darren Ter. Kayak gitu. Bawah tipis. Ini gak bakal percubit kan ya? Enggak. Itu enggak. Ini mas ini banget. Tebel, masih tebel. Itu nomor 3. Oh, samping dulu aja, jangan belakang-belakang. Ini gak bakal kena kuping kan ya? Enggak. Udah jadi guys. Banyak lagi. Ini rambut Darren pengen dibotakin. Nah ini belum cukup nih. Aku kalau lihat samping, ini kan masih ada nih. Ini berarti kamu mau jadi. Aku kan nanti masih gak iya, pakai guys. Nah kalau belakang gitu. Belakang tuh jangan sampai atas sih. Cowoknya bawa. Jadi gini loh. Aduh. Kena. Arahnya jangan ke kuping kan. Maaf. Di konten kita udah enggak boleh protes, Der. Kan ini time lapse. Oh, bisa. Bisa enggak protes. Ini nasib. Oh, ini banyak banget. Enggak apa-apa. Gatel. Kamu mau sikatnya ada sikatnya? Aku sebenarnya bawa tutupannya. Enggak usah. Kok ini kupingnya gimana caranya? Tuh, iya. Tep, something wrong ya? Tahan ya. Gak tau ya, bener gue salah. Kamu jangan lihat bener salahnya, yang penting proporsional aja. Kan kamu yang lihat. Jadi aku gak tau kamu bener atau enggak sebenernya. Aku juga gak tau, aku bener atau enggak. Aku juga gak tau ini. Pokoknya kamu mesti ini ya, ini. Kemarin itu kamu tuh zigzag gitu loh. Zigzag? Jadi ujungnya tuh gak rata. Nanti aja. Kayaknya pakai yang gunting aja. Di depan ini jangan 3 deh, Des. Kenapa? Gak kepotong. Potong itu ya. Nih, bandingin. Bawahnya kelarin dulu. Kepotong. Aduh. Aduh, bawel! Kayaknya ini gak usah ditanggung, Bebe. Mereka bawel, kan? Emang? Kayak gini bener gak? Coba ya. Bener. Kok bener? Ini gak rata. Iya, belum. Iya, mesti pakai gunting penipis. Udah lebih tenang. Darren bilang benar. Tuh gak ada cowok salah. Emang dia tuh bawel banget, kenapa ya? Tolong dong. Semua cowok begini, kalau rambut. Emang iya? Kayaknya deh. Pede bener. Kamu ini kepanjangan. Emang dia tuh udah kayak kamu bawahnya mau habis kan kayak gini? Enggak. Oh gak kayak gini? Enggak cepak langsung full.
bau apa ke dalamnya doang ya. Bisa sih cepat, cuman ini Stefani yang foto. Dia gak cepat. Ayolah. Kamu ini kiri udah? Udah, lumayan. Udah? Tinggal atasnya doang. Bawel! Pegang. Kamu gak mau rapiin dari bawah dulu? Mana sih? Terakhir atau apa? Kita dua. Masih gantikan deh. Terakhir. Kamu gak pakai clipper ini? Gak pakai clipper. Jangan dong, kan aku yang motong. Tergunting rambut berapa bulan ya? Hah? Tergunting rambut berapa bulan? Dari Maret kan? Hmm. Dari Maret? Belum dipotong? Hah? Dari Maret? Dari PSBB aku iya, ini gimana? Ini. Darren. Kenapa? Yang sebelah sini gimana potongnya kayak gini? Ditipisin aja. Ditipisin dikit sini. Pake? Gunting. Ah, ini kemana beli? Gak kepotong. Ya apa ya? Dan kamu bisa kemana ini? Pake gunting ya, ya? Itu soalnya... Pake gunting penipis ya? Iya. Oh, sininya nggak usah tipis, sini aja. Ini ya bulu halusnya kamu habisin dulu deh, biar lebih kelihatan bentuknya. Ini belakang belum kan? Belum. Ya, biar kayak gini loh, tuh. Ini kan tipisan, cuman nggak se-extreme ini kurang lebih. Boleh pakai model itu ya? Model apa? Medium. Nah, kayak gitu lah, kiatnya nggak pernah. Oh, berarti mau cepat juga dong? Tapi aku nggak se-tipis itu biasa. Mungkin itu emang udah gak ada rambutnya kali. Udah. Ini tinggal atasnya ya udah lah ya. Kayak mangkok. Nah ini mendingan deh. Tapi ini. Ini harus diratain. Aku nggak pakai apa. Pakai dong. Ini mangkok. Ini mangkok ya? Rambutnya pancer, Roy. Berarti ini nanti habis, atau apa? Cuma kenapa persegi sekali ya? Buletin. Ini nih, ininya nih, ya, ini kamu bulet. Iya, bawel. Ini nih, tok-tok gitu kan, nah ini. Iya, iya. Di bagian sini kali. Wah, tip-tap. Pak, apaan? Aku tidak. Pak, kok botak? Enggak. Ayo foto dulu, foto dulu. Coba. Nunduk. Weh, tadi enggak pakai gunting aja, weh. Minum ya? Beb, ini apanya? Enggak apa-apa. Beb, ini gimana sambungin ya? Aku juga capek, kelar yuk. Gila, kalau udah kelar. Aku yang guntingin Darren yang guntingin aku. Gantinya itu sama cowok berdua. Kamu tiap kali, hah? Aku langsung. Siap. Tak, ini. Misalnya. Tak. Mata-mata, gimana? Ini udah almost perfect, Beb. Tapi... Ini contoh kan gue. Ya makanya. Coba sih contoh. Hah? Loh, kok? Kok ada garis? Bikin itu sih yang anak kecil yang mau garis skin. Kok bisa? Kok kamu yang itu? Hah? Bagian sini kan. Jatuh, jangan ditekan. Gimana kok hasil gue? Bentar, aku konsen aku punya dulu. Tapi kamu kayak ini, kayak fuckboy tuh gak sih? Mana ya? Yang ujung itu tengah, atasnya kan? Gak dipengar. Nah ini ya? Iya, kayak fuckboy. Nggak, no, pendekin dikit. Udah rata lebih rata kan? Lanjut sini. Nyaman sini ya, berarti. Bentar, gak apa-apa. Kayak dulu begini, aku tau. Kalau dulu cuma yang ini. Iya, atasnya gak sayang. Apa-apa. Kalau sama aku kan bisa kurang. Gigi. Gak ada ya? Tuh, susah pendekin lebih rata kan? Bebe. Gak. Gara-gara ini ya, katanya tombak ya, kurit.
Yuk lihat segaris pas teng. Lebih parah jadinya daripada sebelum tadi. Ya udah kok sampai belakang. Jangan. Ini udah sampai gunting sendiri di sini. Pemotongnya udah tepar. Kita, wow, banyak rambut. Nggak tahu. Bukan ini juga ikutan gunting sendiri. Oke guys, jadi ini dia hasilnya. Jadi gimana kesan dan pesan? Siapa dulu? Yang paling gagal dulu deh. Bagus. Lihat nih guys, bagus nih guys. Ya, jadi tadi dia tuh ke apa sih namanya? Alat cukur. Iya, potong. Tapi ya udahlah masih bagus. Terus gimana kesan pesan diguntingin sama Stevie? Bagus kan? Bagus bagus. Ini udah yang ketiga kali kesini guys. Ini barber baru ya? Bisa kontaknya di nomor ini. Eh, Darren, gimana deh? Bagus sih. Bagus. Terus? Nggak sabar potong lagi. Kagak ada. Yaudah, pokoknya ini dia hasilnya. Apapun hasilnya kan harus mereka tetap harus suka ya sesuai janji ya. Janji di awal. Habis, buat kalian yang suka sama videonya jangan lupa untuk di like videonya, jangan lupa juga untuk komen next video kira-kira apa, dan jangan lupa juga untuk subscribe, berlangganan itu gratis kok. Bye bye.